kematian dan kehidupan adalah sekedar ujian mana yang terbaik dari hambanya dalam beramal. Kenapa Allah dahulukan kalimat kematian daripada kehidupan? Khalaqal mauta wal hayata. Ciptakan kematian dan kehidupan. Kenapa kematian dulu yang disebut bukan kehidupan? Karena manusia mestilah berasal dari ketidakfahaman yang selaras dengan makna kematian hati, yang dengan itu dihidupkan sanubarinya dengan tuntunan ilahi, tuntunan keluhuran, tuntunan kemuliaan, tuntunan kesucian, hingga mengenal ruku, mengenal sujud, dan mengenal hakikat-hakikat kedekatan kehadirat Allah. Maka hiduplah hatinya, maka ia tergolong hamba yang hidup secara zahir dan batin.